Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Wico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kali ini Dondok Semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Nah, untuk kali ini saya mau review ke kiosnya Guna ya, teman-teman ya. Untuk kiosnya di sini ya, teman. Kita lanjut aja. Ini dekat parkiran mobil di sini. Karena untuk hari ini stok burungnya mewah-mewah banget, mantep-mantep banget. Kita langsung aja ya, ikutin untuk kiosnya ya teman-teman ya. Nah, untuk kiosnya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini lagi ada yang mewah-mewah nih, kita langsung aja tanya-tanya sama bosnya ya untuk harga-harganya dan stok-stok hari ininya. Selamat siang bosku. Ya, siang. Oh, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, untuk stok hari ini kayaknya mewah-mewah, ada ya, apa ya aja nih? Baru datang masih anget, parkit Holland, terus parkit Hagoromo, Gold Amadin, sama stok lama masih ada. Wah, mantap itu ya. Nah, ini Gold Amadinya nih ya, banyak banget nih. Ya, siap-siap, monggo langsung pantau. Banyak banget. Untuk harganya nih gimana nih Om? Kalau yang ini warna biru, untuk yang warna biru kita jual 2.200 sepasang. 2.200 sepasang ya. Bodinya jumbo-jumbo. Bodinya jumbo-jumbo. Itu yang warna biru ya? Biru dada ungu. Biru dada ungu. Nah, kalau ada yang kuning-kuning itu? Nah, itu warna kuning dan hijau. Kuning kita jual sepasang 1.800. 1.800.000 ya. Sepasang. Kalau yang hijau 1.500. Kalau yang hijau yang mana yang itu? Itu tuh yang paling pinggir tuh. Nah, ini nih. 1.500 sepasang yang ini. Ya, nih sepasang. Yang kepalanya merah ini? Iya, siap. Bodinya gede-gede. Bodinya gede-gede ya. Iya. Mantap nih. Ya. Terus ini ada warna silver. Warna silver. Ya. Nah, kalau untuk yang warna silver ini gimana nih? Silver saya jual 2.500 sepasang. 2.500 sepasang. Ya. Silver dada ungu. Nah, kalau yang kuning ini, yang kuning sama. Kuning 1.800. 1.800 ya, sama yang tadi ya. Kalau biru ini itu hijau. Hijau ya, hijau. Nah, kalau ini itu sama warna-warni, kita warna-warni aja ya. Berarti dari terendah itu harganya hijau 1.500.000 ya, untuk adinnya ya. Ya, untuk yang tertinggi silver 2.500. 2.500 ya. Kenapa silver bisa lebih tinggi? Nah, karena silver ini gennya soft, nanti dia bisa cetak mutasi banyak. Oh gitu. Ada nanti bisa keluar mata merah, bisa keluar mutasi muka abu-abu, pakainya ini pakai silver ya. Oh, gitu. jarang ada. Nah nih Om, ini ada yang antik lagi nih, ini namanya Diamond Fertile. Diamond Fertile ya, Amerika Timur. Amerika Timur. Nah, nah, untuk harganya gimana nih? Sepasang saya jual 5 juta. 5 juta sepasang. Jantan betinanya gimana nih? Jantan betina, yang jantan tebal-tebal itu, warnanya pekat. Oh, warnanya tebal-tebal. Hitamnya ya. Iya. Nah, kita lanjut nih. Ya. Kok ini parkirnya kok gede-gede banget kayak ya, parkir Australia teman. Parkirnya kayak gini nih. Ini parkir Holland. Parkir Holland. Nah, Bugrigger. Bugrigger. Ya. Parkir EB. Parkir EJ. EB. EB.
Nah, untuk harganya gimana nih? Ini sepasang 2,5 juta, Om. Sepasang 2,5 juta ya, bodybig. Mutasi warna semua tuh. Mutasi warna semua ya. Mantap-mantap nih. Nah, kalau yang di bawah ini itu parkit standar lokal. Lokalan ya? Ya. Kalau yang lokalan ini harga berapa nih? Lokalan biasa pasar jual 110 ya. Iya, 110 ribu pasang ya. Pasang standarnya. Kalau yang ini. Nah, full color. Full color. Nah, ini antik lagi nih. Iya. Kok sayapnya kayak gitu nih? Helikopter. Kayak helikopter. Ya. Namanya apa nih? Parkit Hagoromo. Parkit Hagoromo. Mutasi warna. Mutasi warna. Ya. Nah, ini dari mana asalnya? Ini aslinya dari Jepang. Aslinya dari Jepang. Karena breeding sudah banyak, ada yang dari lokal, ada yang dari macam-macam. Dari macam-macam, cuman asalnya dari Jepang. Iya. Ya? Awal mulanya. Iya. Nah, untuk ini di harga berapa nih? Ini 2,5 juta sepasang. 2,5 juta sepasang ya? Iya. Mantap. Cantik nih. Cantik sekali sayapnya. Kayak helikopter. Iya. Bawah juga ada bawahnya. Nah, mutasi warnanya banyak tuh. Oh, mutasi warnanya banyak ya. Iya, warna-warni. Jarang ada nih pasar pramuka, cuma kita aja. Baru kali ini saya juga baru ngeliat nih. Makanya antik bener. Iya. Nah, kita lanjut nih. Di sini ada Grandson Connor ya. Di stoknya ada berapa? 2 pasang doang. Iya. Nah, kalau Crimson Corner ini di harga berapa nih? Crimson Corner kita jual 11 juta, Om. 11 juta sepasang. Sepasang ya? Ya. Nah, ini udah siapan dong? Siapan. Udah siapan ya? Bukan masih muda ya? Berarti udah siap kawin ya. Kalau mau diternak. Bisa. Kalau beli satuan boleh nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, kalau saya tanya lagi nih. Kalau ini beli satuan boleh nggak? Bisa. Mau jantan, betina, oke. Asal harganya cocok, kita ladeni. Kita layani. Tapi diutamakan pasang ya? Iya, pasang. Nah, kalau ini? Itu Golden Pheasant betina. Golden Pheasant betina. Betina ya? Ya, cuman tinggal satu aja. Tinggal jantannya udah banyak yang sholat. Oh, yang jantannya udah banyak sholat. Banyak yang peminatnya kalau yang jantan. Iya. Kalau ini yang betina ini di harga berapa nih? Betina kita jual 4,5 juta. 4,5 juta ya? Ya, dewasa. Dewasa. Rp300. Nah, ini Om, ini bebek apa Om? Itu bebek mandarin betina. Bebek mandarin betina. Iya. Ini tinggal satu. Orderannya cuma satu ini. Cuma satu ya. Doang nih betina. Ini di harga berapa nih? Betina saya jual 4 juta Om. 4 juta. 6 juta. 6 juta. Iya. Bebek mandarin. Nah. Nah, kita lanjut lagi nih, Om. Ya. Di sini ada Mong biru. Ini pasangan ya? Ini ya, jinak belum ya? Liar. Masih liar ya. Nah, untuk Mong biru ini di harga berapa ya? Mong biru saya jual sepasangnya 6 juta. Sepasang 6 juta ya. Ya. Untuk Mong birunya. Ya. Nah, Om, kita lanjut nih. Di sini ada San Connor ya. Iya, San Connor. Nah, San Connor-nya ini dewasa-dewasa ya. Iya, dewasa. Banyak stoknya. Iya. Nah, untuk satuan boleh, Om? Satu bisa, sepasang bisa. Kalau sepasang harga berapa? Sepasang saya jual 7 juta. 7 juta. Ya. Berarti kalau satuan lebih mahal dong ya. Satu ekor kita jual 3,5 juta. 3,5 juta ya. Oh, berarti sama. Ini untuk makannya apa ya? Makan kuaci. Kuaci. Daging apa? Viola Ewing Parblu. Nah, ini ada lakpet Viola Ewing Parblu. Ya. Untuk lakpet Viola Ewing Parblu ini PAUD apa dewasa? Remaja. Remaja ya. Nah, untuk harganya satunya berapa? Nah, satu ekornya ini kita jual 500 kan? 500 ribu per ekornya. Ya. Nah, bawah ini Betet Sumatera. Betet Sumatera. Sepasang tuh. Sepasang ini. Ya. Jantannya mana? Jantan itu. Ini yang betina. Yang betina yang kecilan. Iya.
Ini sepasang berapa nih? Sepasang saya jual 1,5 juta. 1,5 juta sepasang ya? Cina? Cina. Cina ya? Cina sih. Oh iya. Cina. Kalau beli satuan boleh? Beli satu bisa. Bisa. Bisa ya? Kalau satuan berapa tuh? Satu kita jual 8,5. 8,5 satunya ya? Karena posisi jinak ya? Nah di sini nih ada itu Diamond Dog. Diamond Dog. Perkutut Australia. Perkutut Australia. Mini. Mini. Iya, mini ya. Ya, mini. Untuk harganya berapa nih? Ini sepasang 600, Om. 600.000 ya, ya sepasangnya. Nah, kita ke bawah nih, Om. Di sini ada gagak ya. Gagak. Ini gagak banyak yang nyari kadang-kadang. Untuk gagak ini di harga berapa nih? 1,5 juta. Satunya. Dewasa ya. Ya. 1,5 juta. Ini makannya pur ya? Pur makannya ya. Koknya banyak juga tuh. Nah, di sini ada kura-kura nih, Om. Kura-kura ada. Kura-kura apa namanya? Sulkata. Sulkata. Ya. Sulkata mana? Kura-kura sulkatanya di harga berapa nih? Sulkata. Unyu-unyu. 1,2 juta. Satunya. Iya, satu ekor. Satunya ya. Kalandra. Nah, oke, lanjut Om. Di sini ada beranjangan kalandra ya. Iya, kalandra. Nah, untuk beranjangan kalandra ini stoknya banyak juga. Ada. Ini dewasa semua ya? Dewasa. Untuk harganya gimana nih? Kalandra saya jual 1 juta per ekor. 1 juta per ekor. Ini makanannya apa ya? Makannya pur, millet, sama millet ya. Sama ulat. Ulat. Ini ada puyuh ya? Ya, puyuh. Puyuh ini batu. Ini puyuh batu. Ya. Ini puyuh batu makanya pur ya? Mm-mm. Pur. Nah, untuk harganya berapa nih puyuh batu ini? Puyuh batu saya jual 200 sepasang. 200.000 sepasang ya. Ini dewasa semua ya. Nah, ini kok puyuhnya gede banget nih. Puyuhnya gede banget ini. Puyuh apa? Puyuh Pop White Amerika. Amerika Timur. Amerika Timur. Ya, stoknya banyak ya. Nah, untuk harganya gimana nih? Sepasang kita jual 700, Om. 700 sepasang ya? Iya. Ini makanannya sama pur ya? Nah, ini teman-teman ya. Ini ada pitik. Pitik apa namanya? Onagadori. Nah, Onagadori. Kalau Onagadori saya pernah ingat gitu. Ekornya panjang banget ya, kalau jantan. Ya. Bisa berapa meter? Sentimeter tuh. Iya, bisa 1 meter, 1,5 meter. Tuh, iya, saya ingat itu. Ayam naga dori, pitikannya. Tapi masih gempi kalau segini dong ya. Iya, masih bocah banget. Masih bocah banget. Ini baru 3 hari. Oh, baru 3 hari. 3 hari. Ini netesin sendiri pakai inkubator. Iya, netesin sendiri jadinya telurnya aja. Nah, ini segini di harga berapa nih? Ini 100.000 kita jual. Satu. Iya. Berarti kalau tiga-tiganya 300.000. Ya. Siapa tahu kan ada, kalau satu doang takutnya kan betina kan ya. Oh iya. Jadi kalau tiga-tiganya kan siapa tahu yang satunya bencong. Yang satunya bencong. Nah, oke okay, Om. Kita lanjut di sini nih. Nah, ini burung antik lagi nih. Apa nih namanya nih? Ini white bulbul Vietnam. Bulbul Vietnam. Ya. Kutilang Vietnam. Kutilang Vietnam. Suaranya kutilang gitu maksudnya. Iya, kutilang. Oh, gitu. Suaranya kutilang, tapi kepalanya elang. Elang. Elang putih. Elang putih. Untuk harganya gimana nih? Harganya 1 juta satu ekor. 1 juta satu ekor ya. Murah. Murah ya. Dari Vietnam ke sini kan ongkosnya mahal. Ongkosnya mahal. Iya. Ini udah nyampe sini cuma 1 juta. Iya. Enggak pakai ongkos. Enggak pakai ongkos lagi. Ongkos kirim aja. Ongkos kirim aja ojek. Iya. Nah, di sini ada perkutut. Perkutut sih. Puter Australia. Puter Australia. Kalung-kalungnya kayak gini nih ya. Untuk puter Australianya nih stoknya banyak. Ya, harganya teman. Gimana nih? Sepasang kita jual 800. 800 pasang. Ya. Ini stoknya banyak ya buat koleksi-koleksinya nih. Buat aviari. Nah, di sini ada puter blorok. Puter blorok.
Nah, untuk puter blorok ini di harga berapa? Tekukur blorok ini di harga ini berapa? Sepasang 600. 600 sepasang. Ya. Tekukur blorok ini. Ini gede banget nih. Nah, kalau yang itu ini irak. Puter irak. Puter irak. Nah, kalau betina. Puter irak itu di harga berapa? Ini kan disilangin. Oh, silang. Nah, jadi jantannya 2, betina 1 ini. Oh, gitu. Kalau keluarnya blorok kalau yang leopard kan mahal tuh. Satu ekornya bisa 1 juta. Nah, ini sih kita silangin. Yo, jadi biar keluar hasilnya apa? Hasilnya. Gitu. Kalau bisa blorok juga mahal. Mahal ya. Iya. Nah, Kak Om ya, mungkin sekian dulu ya. Ini untuk teman-teman Kico yang belum dapat burung-burung antik-antiknya. Oh ya, bisa langsung WA saya. Oh, bisa langsung WA mau, aja ya. Mau order burung onta, mau order buat ngisi zoo apa aja, yang penting kita ngeladenin semuanya itu resmi. Resmi ya. Jadi kita nggak ngeladenin yang ilegal. Oh, gitu. Nah, otomatis di sini bisa kirim-kirim dong. Bisa. Untuk wilayah Jabodetabek bisa COD nggak? COD bisa. Bisa. Pakai Grab bisa. Langsung ke lokasi, oke. Nah, keluar pulau apalagi bisa. Bisa. Pokoknya langsung aja, ntar nomor telepon bagian pengirimannya ada di deskripsi ya, sama nomor telepon Om ya. Oke. Oke. Makasih Om. Oke, sama-sama. Matur suwun.